Halo bosku, selamat datang di channel Setiawan Project. Dan project kita kali ini, kita akan bikin akuarium sederhana dan pastinya sangat murah meriah. Penasaran apa aja bahan-bahannya? Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya agar tidak ketinggalan video yang terbaru. Yuk, langsung cek aja ke lapangan. Sebagai penyangga bentuk tangan, kita pakai media sarung tangan dan diisi adukan agar tidak terlalu bosan. Kita percepat aja videonya. Kita pakai elbow 3 in karena media nanti bentuknya pakai keni 3 in. Kita ratakan agar bisa berbentuk seperti tangan. Media utama akuarium kita pakai kain bekas biasa gratis di proyek. Pokoknya sebisa mungkin dibikin sangat irit. Kita pakai air dan semen. Lalu kita aduk sebagai pengeras untuk kainnya itu. Lalu kita bentuk kain medianya agar berbentuk seperti kolam lah. Kita tambahin kawat ayam agar lebih kuat. Dan jangan lupa kain itu dua lapis agar lebih kuat. Tunggu 2 hari sampai benar-benar kering. Dan setelah kering, kita lepas media dari elbow atau keni 3 in. Karena dalamnya belum terlalu rata semennya, kita kuasin lagi dengan air semen. Dan tunggu lagi sampai kering. Dan penyangga bentuk tangan sudah kering dan kita oles dengan air acian atau air semen. Nah, ini bentuknya penampakan tangan buntung. Setelah kering, kita lapisin. Gak rekomendasi ya, ini hanya yang ada di proyek pakainya aquafrog. Bosku bisa pilih warna apa aja sesuai selera lah. Satu lagi media kaca itu bekas nako dan tentu aja masih gratis dari proyek. Kita potongnya pakai apa itu, mata gerinda untuk keramik. Setelah siap, kita pakai silen untuk nempelin kaca ke media kolam. Sama bentuk tangannya kita juga oles pakai aquaproof.
Setelah itu kita tempel pakai silen. Usahakan silennya agak banyak agar terlalu nempel. Nah, karena warnanya kurang enak dilihat, saya cat pakai cat minyak warna coklat biar agak beda aja catnya. Tunggu sampai kering, lalu kita masukin pasir sebagai media dalam kolam. Belepotan. Setelah udah semuanya, kita kasih penghias sedikit lah biar agak enak dilihat. Itu saya beli 5.000 dari orang lewat, dan pasir juga dapat dari proyek. Pasir proyek sebelumnya dicuci bersih dulu agar airnya nggak keruh nantinya. Kita masukin air dan ikannya. Setelah itu kita pasang lampu dan kita silen aja agar lebih kuat. Nah, itu penampakan sudah jadinya. Gimana bosku? Ada yang berminat mencobanya? Murah meriah, dijamin bisa untuk hiasan di rumah. Saya pakainya ikan cupang karena saya nggak punya air pump atau aerator, jadi pakainya cupang aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan semoga bermanfaat.